Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di channel Ajib Nariman. Mudah-mudahan channel ini tetap menjadi channel hiburan dan informasi alternatif untuk Anda semua. Sahabat-sahabat saya dimana saja Anda berada, pada video kali ini saya mengajak Anda semua menyaksikan sekilas hebat Om Bahar dalam memotong satu ekor ikan tuna ukuran besar di stand 55 Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong, Papua Barat. Iya, Om Bahar akan memotong satu ekor ikan tuna ukuran besar pesanan pelanggan yang datang langsung ke tempatnya. Pelanggannya adalah penjual ikan keliling yang kebetulan mendapatkan order dari salah satu warung makan yang ada di Kota Sorong. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, dari stand 55 Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong, saya mengaturkan salam hangat untuk semuanya dan selamat menyaksikan video ini. Pilih saja, toh. Silahkan, Om. Nanti di rumah saya yang ini. Keras juga di sini. Ikan tuna besar yang dipotong oleh Om Bahar ini dibanderol di kisaran harga Rp650.000. Dan sampai pada saat video ini dibuat, harga ikan tuna sudah mencapai Rp30.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala atensi untuk channel ini, baik berupa like, komen maupun share. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Untuk Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sementara masih menonton video ini.
Suara besar kah? Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, ini adalah bagian akhir video. Terima kasih atas segala perhatian, dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau gambar dalam video ini yang kurang berkenan. Tonton terus video-video menarik dari channel Cipta Riman. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Awas, jangan sampai seperti itu hari.